Baik, rakan kita dari daerah Tutong sudah pun bersedia pada pagi ini untuk mengongsikan bahan dan juga beberapa maklumat semasa. Majdi Dr. Haji Serbini akan bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum, Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah pada pagi ini sihat walafiat saja. Ceria-ceria saja. Masya Allah. Ya, baik, macam mana keadaan cuaca di daerah Tutong pagi ini, Majdi? Kerana cuaca di daerah Tutong alhamdulillah dalam keadaan yang baik, dan pada pagi tadi saya sudah dapat melihat ada antara mereka-mereka yang sudah melakukan aktiviti-aktiviti riadah seperti berjoging, berbasikal dan sebagainya. Dan itu ada sesuatu yang baik ya untuk kesihatan kita juga. Wah, luar biasa sekali ya. Baik, Majdi, bersama dengan penonton kita ini mengongsikan laporan dari daerah Tutong, silakan. Baiklah, terima kasih ya rakan setugas di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada anda yang masih lagi setia bersama kami menerusi rampai pagi TV yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan anda, di sini ada beberapa makluman yang ingin saya kongsikan kepada anda. Yang mana yang pertama ingin saya kongsikan mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari Sabtu, iaitu pada hari esok 24 Ogos 2019, yang mana akan melibatkan beberapa kawasan di daerah Tutong ini, yang antaranya di sebahagian Kampung Berbuluh dan kawasan sekitarnya, dan juga akan melibatkan di sebahagian Kampung Ukong, Simpang 418 hingga Simpang 519, Jalan Penapar Ukong dan Simpang 545 hingga Simpang 633, Kampung Ukong dan kawasan sekitarnya, dan juga di sebahagian Kampung Long Mayan dan kawasan sekitarnya. Dan penutupan sementara bekalan elektrik ini akan berlaku pada jam 8 pagi sehingga 12 tengah hari dan kemudian disambung semula pada jam 1.30 minit petang sehingga 4.30 minit petang. Jadi saya harap pada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terlibat agar mengambil maklum atas penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari esok. Dan anda ingin saya lagi kongsikan kepada anda antara acara-acara yang akan berlangsung pada bulan Ogos ini selepas kita saksikan bersama satu bahan rakaman yang ada disediakan untuk edisi pagi ini. Penganjuran pelbagai program pemotoran merupakan aktiviti sehat yang bukan sahaja dapat merapatkan hubungan dalam kalangan peminatnya, malahan mampu untuk meningkatkan tahap persefahaman di antara masyarakat. Tidak semua di antara kita mempunyai minat yang mendalam terhadap aktiviti kenderaan lasak dan pacuan empat roda. Oleh itu, untuk menghimpunkan peminat-peminat terhadap sukan lasak seperti ini, Persatuan Kenderaan Pacuan Empat Roda Daerah Tutong telah mengadakan pertandingan kereta tahan lasak pacuan empat roda bersempena dengan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam yang ke-73 bertempat di kawasan lapang berdekatan Mahat Islam Brunei Daerah Tutong. Pada tahun ini, seramai 25 orang peserta mengambil bahagian bagi kategori persorangan bebas isi padu sisi dan sebanyak 5 pasukan yang terdiri dari 4 buah kenderaan bagi setiap satu pasukan telah menyahut cabaran dalam kategori berpasukan. Pelbagai cabaran dan rintangan yang mesti ditempuhi oleh para peserta, namun dengan berbekalkan pengalaman dan ilmu, ianya dapat membantu mereka untuk mengatasi segala cabaran dan rintangan yang ada. Di kesempatan ini, kru Rampai Pagi sempat menemubual antara peserta-peserta yang mengikuti pertandingan ini. Ini lomba-lomba mungkin ada lebih 10 kali sudah. Brunei ada, luar negeri pun ada juga. Selalu yang Brunei lah. Start elemen 4 wheel mungkin ada dalam 7 tahun tadi.
7 tahun sudah. Ada luar 01, luar atau 3 macam. Lulu ada selalu masuk hutan, camping ke, suka lama-lama sudah atau ikut kawan, ikut lomba. Kalau ikut ini lomba, ini ikut hati. Lapat, kita lapat, syok juga. Enjoy, happy. Dia ni aku ada kali ketiga. Aku ada pernah di luar negara, ada 2 kali, 2015 sama 2016, ikut Borneo Safari. Pengalaman sana yang aku dah dapat pelajari daripada orang KK lah. Mula-mula aku bermain sana, rasa tu takut memang adalah banyak cabaran. Pasal banyak kan dia nolah, kereta diorang lebih canggih daripada kami lah. Jadi kami ni kena bagi semangat daripada orang Malaysia. Diorang suruh cuba usaha. Jadi diorang bagi pendapat macam mana untuk poin, macam mana untuk nyorang kita ni mau fit. Diorang ajar semua sana. Tu training. Iyalah, mula-mula aku lumba di luar negeri. Masa Sabah Borneo Safari 2015, dari sanalah aku pelajari. Sama dari yang orang-orang lama sini. Ada orang-orang tua yang ajar. Jadi ikut ambillah yang mana yang baik, kita ni ambil. Yang cabaran dialami banyaklah, macam-macam cabaran dialami. Ya, satu halangannya lubang, yang kedua kita ni punya strategi. Dia punya co-driver mesti fit. Jadi apa ni kata orang, ia satu macam sukan mak. Jadi itu salah yang dapat ku pendapatkan. Meminati sukan lasak seperti ini bukanlah suatu perkara yang mudah kerana seseorang itu mestilah mempunyai jiwa, mental dan fizikal yang kental, terutama sekali ketika menghadapi kesulitan ketika berada di dalam litar. Sifat sabar dan tidak kenal erti berputus asa adalah antara ciri-ciri yang perlu juga ada bagi setiap peserta kerana tekanan yang dihadapi ketika berada di dalam pertandingan itu amatlah besar untuk dipikul. Semangat berpasukan dan kerjasama di dalam setiap kumpulan juga penting untuk memastikan kelancaran setiap ahli ketika bertanding. Namun, faktor keselamatan dan disiplin ketika mengendalikan kenderaan pacuan empat roda adalah yang paling utama bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku ketika bertanding. Kalau boleh, untuk mengelakkan itu, kita ni mesti ada safety lah. Contohnya macam kereta tu mesti komplit, mesti kalau diikut rokes ada yang berpatutan, yang hand glove, helmet, safety belt 4 point. Jadi cukup dengan talinya. Itu saya lah yang aku dapat anak. The important is the first thing is our own health. And then also the safety for the team and all the friends who are involved in this games, event. So we need to look into each other. Okay, the mostly what we need to do a preparation is for the car, of course. Yeah, we need to check everything before we came for the competition. So check everything, and also our own also, we need to check. So whatever we can check, we just check first. Just ready, preparation for the competition. Actually, this is a really good, healthy event. So I hope that this kind of event will be continue on it, and then it's also good for all the participants. So it's also everybody can join it, enjoy it also. Semoga dengan adanya acara seumpama ini akan dapat merangsang pertumbuhan pelancongan domestik dan secara tidak langsung boleh menarik pelancong-pelancong antarabangsa khususnya yang mempunyai minat di dalam sukan lasak pacuan empat roda ini, selain dapat memajukan dan menaik tarafkan lagi industri sukan pemotoran di negara ini.